Hai guys, assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Okay, untuk kali ini kita akan belajar pasal basic trend part 2. Untuk basic trend ni, kita ada minor trend dan juga major trend. Okay, apa beza dia? Major trend, kita akan tengok trend tu sama ada uptrend ke downtrend dekat time frame yang lagi besar. Okay, sekarang kita tengah tengok dekat H1. H1 ni adalah salah satu daripada minor trend, okay? H1 adalah salah satu daripada minor trend. Untuk minor trend, kita akan guna time frame bawah daripada H4, which mean H1, H2, H3 macam tu. Tak pun nak pakai H4 pun boleh juga guna untuk minor trend. Okay, untuk major trend, kita akan guna daily, weekly dan monthly. Itu untuk major trend. Perbezaan dia, saya bagi satu contoh. H1 nampak buy, tapi kita tengok kat monthly. Monthly kita nak nampak sell. H1 nampak buy, tapi monthly kita nak nampak sell. Jadi time frame besar lah yang akan menang. Time frame monthly ialah yang akan menang, sebab itu adalah major trend. Okay, korang nampak kan? Nampak kan? Monthly dia menurun. Tapi kalau H1 dia tengah nak menaik. Kalau tak dekat H1, dia tengah nak menaik. Okay, itu saja basic trend part 2 yang korang akan belajar dalam video ni. Okay, stay tuned untuk next video, kita akan belajar pasal part lain.